saya keluarkan video tuh, saya keluarkan video tuh di yang saya rakam tuh sebenarnya hanya untuk kawan-kawan rapat, tapi saya tidak sangka yang video tuh dah viral. Jadi lepas tu semua orang datang pada saya macam mana nak bantu. Saya kata kalau nak bantu terus saja kepada persatuan, kami ambil barang-barang kering untuk kami agih-agihkan. Ada juga yang persorangan yang kata kami nak kasih sikit, nak beli mineral water untuk yang bertugas. Apa orang kata, ada yang nak sedekahkan telur sedikit untuk bagi sesiapa. Jadi bukan besar ke apa ketika itu, kecil-kecil je. Tapi selepas kami berterusan tu, kami jumpa ramai lagi orang, dan sehingga hari ini saya masih jumpa orang yang tidak makan 10 hari dan tidak ada satu butir beras pun di rumah. Dan saya melaluinya tiap-tiap hari, dan saya fokus saya sebenarnya adalah pada OKU, tapi selepas hari ke hari saya lihat yang ramai memerlukan, bukan saja OKU tetapi warga emas dan mereka yang betul-betul asnaf dan putus bekalan makanan. Sejurus daripada itulah saya beritahu diri saya bahawa saya akan membantu sesiapa saja yang perlu bantuan. Dan kami seterusnya bekerja dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat, bekerja dengan ketua kampung, penghulu, dengan sahabat-sahabat yang tahu menahu, NGO-NGO yang kami kongsi maklumat supaya kami dapat bantu orang. Dan sehingga hari inilah lebih dari 40 hari sudah, dan sampai kita masuk ke Ramadan, alhamdulillah kami punya orang ramai yang datang untuk apa orang kata taja. Diorang masak sendiri di rumah, diorang datang. Saya terharu sangat. Saya terharu. Saya tiap kali saya keluar, saya jumpa orang yang susah, saya menangis. Saya menangis, saya tak tahan. Memang saya memang begitu. Sampai nasib baiklah saya pakai mask. Kalau tidak orang semua nampak yang saya ni memang tak tahan. Saya tak boleh tahan. Habis tu saya sekarang ni terima orang yang beri bekalan, dan diorang beri bekalan untuk berbuka puasa. Tetapi orang yang tajir tu kata, jangan bagi saja kepada orang Islam. Makanan ini dibuka kepada orang yang bukan Islam juga. Lagilah saya terharu. Jadi dari situ kita tahu yang rakyat Malaysia sebenarnya prihatin. Dan kita tidak pilih apa orang kata pangkat, tidak darjat, semua itu hilang sudah. Dan yang sebenarnya kita ketika ini walaupun beda agama, beda bangsa ke apa, kita rakyat Malaysia, kita bersatu. Kali ini darah kita merah dan kita harus berada di bawah untuk membantu mereka yang memerlukan. Dan OKU Sentra telah dipilih antara NGO yang turun ke Padang sewaktu EMCO, MCO di Selayang. Jadi kami lihat sendiri bagaimana orang duduk di belakang bab wire, bagaimana orang menangis meminta bantuan. Jadi kami melihat sendiri, dan kami berjanji pada diri kami sendiri yang kami akan terus membantu apa orang kata pergerakan kami terhad di Lembah Kelang, di Selangor, di Kuala Lumpur sahaja. Tetapi di luar kawasan Kuala Lumpur dan Selangor, kami terus membantu dengan meminta sahabat-sahabat NGO di luar sana untuk membantu sahabat-sahabat OKU terutamanya. Jadi kalaulah saya ni punyai apa orang kata tongkat sakti, bolehlah saja saya ni membantu mereka di luar sana. Tetapi saya dengan keadaan saya pun terhad, saya tidak boleh bergerak, tidak boleh berjalan seperti orang lain. Saya lakukan apa saja yang terdaya, dan saya punyai suami saya, Muhammad Azam, dan juga volunteers yang lain yang membantu saya, bersyukur. Boleh cerita sikit kesusahan yang dialami, kesusahan, kepayahan, sebab Puan Hedi pun OKU kan? Ya. Macam mana tu kesusahan dia, ada kesusahan yang dilalui tak yang tu? Saya terus terang saya cakap pasal saya memang sakit. Maafkan saya. Saya memang apa ni, berada dalam kesakitan setiap saat. Buka mulut, tutup mulut, buka mata, tutup mata. Pergerakan saya semua, saya dalam kesakitan. Tetapi saya beritahu diri saya, payah saya, kesusahan saya, ramai lagi yang susah di luar sana. Jadi itulah yang memberikan saya motivasi. Saya beritahu diri saya mesti keluar dan bantu orang yang tiada bekalan makanan, yang tiada makanan langsung. Baby, anak-anak kecil, tak ada diapers, tak ada susu. Jadi saya beritahu diri saya tidak akan boleh tidur malam sekiranya saya mendengar ada orang yang kelaparan dan saya tidak lakukan sesuatu. Saya boleh saja relax je, tak apalah, duduk je tengok TV kan. Tapi saya tak boleh buat macam tu, pasal saya dah lihat sendiri. Jadi saya fikir Allah tu berikan saya message untuk membantu. Jadi itulah
apa yang saya lakukan. Sungguh pun saya payah. Saya beritahu diri saya, tak apa, saya sakit macam mana pun, saya buat semua ni, kesakitan saya akan hilang. Dan alhamdulillah ia akan dia hilang ketika saya turun. Saya lihat orang senyum, saya lihat orang bersyukur, sampai saya tengah agi-agi makanan, dia berkata, Allahu Akbar, Allahu Akbar, syukur, alhamdulillah, syukur, alhamdulillah. Habis tu sampai yang makcik-pakcik yang berumur pun datang nak salam tangan saya. Saya cakap, jangan begitu, memang saya tidak boleh salam. Tapi kalaupun saya boleh salam, usah cium tangan saya, usah salam. Pasal saya ni anak, pangkat anak. Saya di sini hanya membantu menyalurkan apa yang orang lain berikan. Jadi saya seperti orang tengah sahaja. So jadi saya bersyukur.